Hi guys! Morning guys! Oh my god guys! Hari ini kalian pasti terkejut-kejut. Hah, di manakah Abi Bayu yang sangat menjijikkan itu ya? Tapi tenang. Kalian enggak usah khawatir karena hari ini Abigail datang untuk kalian ya. Karena Abi Bayu hari ini berhalangan datang, maka Abigail kembarannya kembaran Abi yang tercinta yang sudah melalang buana ke Inggris dan segalanya akan menemani kalian jadi host di Nantang Master. Jadi, hari ini saya sudah ada di arena ini apa ya? Arena apa? Lupa aku skripnya. Ayo jawab. Ayo apa? Arena gulat ya. Jadi Abigail akan bergumul, akan mandi keringat dengan master-master gulat. Yang tentunya akan memuaskan dahaga dari Abigail. Emas. Oke. Okay. Anyway, langsung aja. Ini dia master kita di pagi hari ini. Emang benar-benar terpuji deh mas satu ini. Hai mas, ikat hari. Wapi. Ya. Selamat datang di Nantang Master ya. Master kita kali ini adalah Master Puji yang tentunya sudah terkenal sekali ya di dunia gulat. Boleh dong ceritain dikit ke geng Nantang ya. Siapakah Puji dan apa aja gitu prestasi yang pernah ditorehkan? Halo netizen, perkenalkan nama saya Puji Prastio. Saya bergelut di bidang olahraga gulat. Prestasi yang sudah saya raih di 2013 di Kejurnas Senior Indonesia, 2014 Kejurnas Senior juga juara 1, Vietnam kemarin ada Wrestling Championship juara 2. Vietnam. Ya. Kap. Dan paling berkesan di PON kemarin. Di PON kemarin juara apa? Juara 1 di kelas 52 kg freestyle. Berarti emas ya? Iya emas. Kamu kapan kasih emas di cincin manis aku? Aduh, kapan ya? Gak usah deh untuk viewers ya. Geng Nantang, itulah dia prestasi Puji yang emang sudah tidak perlu terelakkan lagi ya. Dan nanti proyek ke depan apa nih Puji kira-kira? Proyek ke depan nyiapin buat nanti di SEA Games 2019. SEA Games 2019 ya. Filipina. Cakep. Baiklah Geng Nantang, untuk kali ini Abigail akan punya rule khusus karena Puji emang seorang pugilat yang sejati dan selalu bisa men-take down lawan-lawannya dan membanting-banting lawannya sampai kelepek-kelepek. Jadi Abigail punya rules buat Master Puji, yaitu adalah 5 kali percobaan. Apabila dalam 5 kali percobaan ini Puji bisa membanting Abigail semuanya, maka Abigail akan kalah ya. Tapi kalau ada satu saja Puji yang Abigail berhasil meloloskan diri dari cengkraman kamu yang kuat itu, Abigail menang. Setuju? Kiss dulu dong, enggak, masih salaman dulu dong. Salaman luar biasa. Maka dari itu, coba sekali lagi, belum ngerasain maka, wangi. Maka dari itu, ya, geng Nantang, kita akan langsung masuk ke challenge hari ini. Here comes a new challenger. Dan supaya pertandingan ini berjalan dengan fair, saya membutuhkan bantuan dari Mas Bima yang akan menjadi wasit yang akan menentukan skor kita juga. Kalau ada apa bisa di-stop ya Mas, siap bantuan. Mari kita mulai. Gak bisa hamil di sini. Aku. Butuh tandu. Masih bagus.
Masih bagus ya bajuku. Suka dukanya bermain di gulat-gulatnya apa kira-kira? Bermain di gulat suka dukanya dari awal ikut gulat itu nggak dibolehin sama orang tua. Kalau kita latihan kan masih sembunyi-sembunyi, takut dimarahin kayak gitu. Setelah bisa nunjukin bisa juara PON, akhirnya orang tua pun support. Atau pesan buat teman-teman yang geng Nantang yang nonton Nantang Master ini supaya mereka lebih rajin olahraga kek atau bagaimana-bagaimana, silakan. Oke, jadi apa ya, mau olahraga apapun olahraganya, yang penting ada niatan mau olahraga. Karena olahraga apa ya, begitu penting banget buat kesehatan kita. Jadi harus berolahraga. Contoh yang udah dirasakan apa kira-kira? Apa ya, kayak badan kita itu kalau udah terbiasa dengan olahraga selalu fit. Setahun berapa kali sakit? Waduh, yang ngitung sih. Enggak, berarti enggak. Emang setahun belum tentu sekali ya? Iya. Itu kalau emang yang udah latihan terus ya, juga secara aktif. Enggak harus jadi atlet, tapi olahraga yang rajin ya. Anyway, Puji ya, mukanya bisa lebih bahagia. Oke. Kan duduk sama Abigail tuh kayak sedih sekali ya, tapi tenang. Saya tahu Anda lagi penyesuaian ya, yeah. Sama Abigail kan awalnya sama Abigail. Tapi tenang, karena Abigail datang bersama dengan kerupuk Robe dari Vina yang akan membuat Anda bahagia. Yeah. Ini bisa menjadi teman buka puasa Anda nanti. Yeah, silakan. Makasih. Ya. Ini juga ya. Terima kasih Vina ya udah mendukung dari Nantang Master juga. Enjoy your Vina. Habis. Mau bikin dadar gulung dare. Susiro, ya Susiro. Digulung-gulung. Momen yang paling tidak terlupakan dari gulat di PON kemarin 2016 kemarin. 2016 kan itu juara 1. Juara 1. Terakhir final musuh Jawa Barat tuan rumah. Yang paling susah itu di semifinal. Aku dapat lawan yang memang dia udah langganan juara di SEA Games. Go! Sebagai Abigail dan juga Abi Bayu, bodo amat, pokoknya saya menang. Master Budi, terima kasih ya. Okay. Tapi tenang ya. Tadi di sini intinya kita di Nantang Master ini bukan hanya masalah menang atau kalah. Meskipun menang juga menyenangkan ternyata, tapi kita cuma mau menekankan bahwa olahraga itu fun ya. Tapi ingat ya, jangan
melakukan olahraga yang kayak gulat tuh sebenarnya ada tekniknya untuk jatuh, dan saya cukup belajar sedikit untuk bagaimana cara jatuh karena saya udah tahu gitu pasti jatuh ya. Iya, pasti. Karena bisa cedera ya Mas Fuji ya. Iya, Mas Fuji. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mau olahraga, itu fun banget. Kalau salah satu yang bisa dilakukan adalah gulat juga, ya bisa langsung kontak aja untuk Fuji, tanya-tanya sama Fuji, ntar di bawah, linknya di bawah. Bye.